Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara, saat ini saya sedang berada di depan kantor Kecamatan Babelan. Nah, ini kantor Kecamatan Babelan. Nah, jadi saya akan membuat rute ke spot mancing ikan nila babon. Nah, jadi dari sini kita lurus, teman-teman. Nanti kita ambil jalan yang ke kiri, jangan yang ke kanan, jangan yang lewat pasar. Ya, kita ambil yang lurus, jangan yang ke kanan. Kalau ke kanan itu menuju pasar. Lurus terus, ikuti aja jalan ini, teman-teman. Hati-hati pertigaan. Ikuti jalan. Ya, setelah masuk jalan ini, teman-teman tinggal lurus saja, ikuti jalan ini. Jangan belok kiri atau belok kanan, pokoknya lurus terus sampai nanti kita di penghujung jalan ini, yaitu pertigaan Buni Bakti. Ya sahabatku, di depan sana itu adalah kantor desa Kedung Jaya. Ya, sebelah kiri jalan, teman-teman. Nah, ini dia kantor desa Kedung Jaya. Ya, sebagai patokan kantor desa Kedung Jaya. Nah, dari sini kita masih lurus. Lurus terus menuju ke penghujung jalan ini. Ya sahabat, di sebelah kiri kita ini adalah Pertamina Kedung Jaya. Nah, ini dia Pertamina Kedung Jaya. Dari sini kita lurus. Oh, banyak mobil Pertamina. Ya, di sebelah kanan kita adalah perumahan Pondok Permata. Perumahan Pondok Permata. Dari sini kita masih lurus. Tuh, di depan udah ada mereknya, perumahan Grand Babelan Asri. Masih lurus. Ya sahabat, di depan ada jembatan jalan tol. Nah, bila mana sahabat bertemu dengan jembatan tol ini, itu artinya sudah mendekati penghujung jalan ini, teman-teman. Masih lurus, udah di kolong jembatan. Ya, di depan adalah penghujung jalan ini. Nah, dari sini kita belok kiri. Jangan lupa kasih sen kiri. Kita lurus. Ya sahabatku, di depan ini sebelah kiri kita adalah kantor desa Buni Bakti. Nah, dari kantor desa Buni Bakti ini kita lurus. Lurus terus teman-teman sampai ke penghujung jalan ini, yaitu pertigaan Tarumajaya atau
Polsek Tarumajaya. Ya, kita sudah masuk ke Tarumajaya, teman-teman. Kita lurus sampai penghujung jalan ini. Ya, sahabatku, kita sudah hampir sampai ke penghujung jalan ini. Nah, tandanya ini, teman-teman, di sebelah kanan kita itu Polsek Tarumajaya. Polsek Tarumajaya. Nah, ini dia Taman Tarumajaya. Nah, di depan itu penghujung jalan itu, teman-teman, yang saya maksud pertigaan. Dari sini kita belok kanan, teman-teman. Ya, oke. Makasih, ah. Nah, belok kanan. Nah, tandanya ini ada masjid, ya. Masjid. Langsung kita belok kiri, teman-teman. Nah, ini masjid. Masjid Jami Baitur Rahim Bojong, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya. Ini masjid. Samping masjid ini ada gang, teman-teman. Nah, ini tandanya ada gapura merah putih. Belok sini. Ya. Ingat, tandanya patokannya masjid. Gang ini, teman-teman, tuh nih tanah ruang kosong. Itu ada warung, tandanya. Ini juga di depan ada warung. Kita belok ke sini. Pelan-pelan aja, teman-teman, jalannya kecil. Ya, sebentar lagi kita sampai ke lokasi. Nah, di depan itu ada rumah. Siapa, Bang? Kusennya warna biru. Sudah sampai kita, teman-teman. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di lokasi. Ini parkir motor di sini. Wah, langsung keluar noh nyak kita noh. Nyaji noh. Telepon Nyaji Eni namanya ya? Iya. Oh, Nyaji Eni, teman-teman nih, beliau ini. Yang sering disebut empang nenek-nenek. Masya Allah, berkah bangetnya. Cucu sampai 17. Anak 10. Subhanallah. Tuh, berkah, teman-teman. Wih, tempatnya lumayan bener nih. Tuh. Dia lempar. Ya, beliau mau kodisit. Entah dulu. Wow. Apa? Oh, itu Charman. Charman. Aduh, lo baru tiba kita. Aduh, anginnya kenceng banget, teman-teman. Tuh. Ngeliatin kumbulan kagak bisa. Kumbulan goyang terus. Mata pada puyeng. Nuh, dapur juga gede, no. Gede banget apa dia, no. Babon, dapat babon. Wah, turun juga ke orang dia ternyata. Hah, dapatnya begini korban tuh. Hehehe, kesenggit. Tenggelam tapi ininya apa? Kumbulnya tenggelam. Merah benar, teman-teman. Diam, 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 diam. Ush, diem. Ah, gua tutup pakai baskom lo. Mau kemana lo? Gua tutup pakai baskom. Inti ada nggak? Ya, gede banget.
Bukan dari tadi lo, gua nungguin. Pak Baskom ah. Wanginya begitu ya teman-teman, masya Allah wanginya. Ya Allah ya Rabbi. Beres masih begini nih. Dari laut bener anginnya tuh. Yang mancing payungnya pada ditutup-tutupin. Kok kagak hancur, ngeceblak. Baiklah sahabatku, sehubungan anginnya sangat kencang sekali. Jadi terpaksa kita akhiri video mancing kali ini teman-teman. Insya Allah nanti kita lanjut di lain waktu. Kalau memang cuacanya bagus. Ini benar-benar anginnya masya Allah. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam dari saya, channel Orang Betawi Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.